Halo pagi teman-teman, ini suasana di Ralph's, supermarket yang lumayan terkenal ya di Los Angeles karena banyak sekali kita akan menjumpai brand nama ini ya, Ralph's Supermarket. Nah ini suasana pagi hari tanggal 23 Februari 2024. Nah di depannya juga ada supermarket Fons, jadi daerah ini memang lumayan untuk berbelanja bulanan untuk warga di Los Angeles. Kita sedang di Los Angeles, di California. Ikuti terus ya, kita mau masuk ke dalam supermarketnya, ada apa di dalamnya. Nah ini banyak balon-balon happy birthday. Ini kasirnya, ini automatic gate ya, jadi begitu kita masuk sudah terbuka semua. Ini ada buah-buahan, ini raspberry, strawberry-nya $4. Nah ini supermarket di Los Angeles ya, di downtownnya. Ini sayur-sayur, tomat, bawang. Jeruk, tidak jauh berbeda dengan di Eropa ya, di Paris. Nah, ini kalau tomat-tomat cherry, kalau di Paris yang promo itu harganya 1 euro. Ini bawang bombay, harganya juga sama, sekitar 1 dolaran. Di Paris juga 1 euro, hanya selisih kurs aja ya, lebih mahal kurs euro sedikit. Ini pisangnya 69 sen, jadi lumayan murah. Kalau di Paris itu rata-rata 1 euro itu untuk satu sisir ya, satu isi 5 gitu. Ini dia 69 sen, jadi memang lagi promo ini. Suasana di dalam supermarketnya, snack-snack, botol-botol, minuman, kartu-kartu, sereal. Ini ada yang menjual bunga juga ya, bunga-bunganya. Ini $7. Ini boneka-boneka, coklat. Ini snack-snack ya, permen-permen. Nah ini ada Lays. Lagi turun harga. Doritos ya, di mana-mana ada. Memang Doritos nih kesukaan kita semua ya. Aku juga senang banget makan Doritos. Apalagi yang cheese. Nah, ini snack-snack. Cemilan-cemilan. Coklat-coklat, permen, Hershey. Ini permen-permen kesukaan anak-anak ya, coklat-coklat. Yang terkenal ya, kalau di Amerika wajib cobain Nerds, biasa yang aneka rasanya tuh yang disukai anak-anak. Oke, ikuti terus perjalanan Panjai Paris, kita ambil Nerds dulu ya, kita cobain yang ini. Sebenarnya aku mau cari yang kuning, cuman adanya rainbow, ya udah. Ini lagi promo, yang ini 1,79, kalau yang ini 5,99, lebih banyak. Ini ada yang edisi khusus.
cariin yang kuning. Britney titip yang kuning. Oke. Ini pasta-pasta. Ini daging-daging yang dijual. Ini daging lebih murah di sini ya dibanding di Eropa, di Paris. Di Paris lumayan harganya mahal. Sosis-sosis. Oke, ikuti terus perjalanan Vanjay Paris. Jangan lupa bantu di like, di share. Ini ada farmasi. Jangan lupa bantu untuk di like, di share, dan di subscribe ya Vanjay Paris. Banyak video seputar Los Angeles. Besok kita akan ke Las Vegas ya. Bantu doakan kami biar perjalanan lancar, sehat, selamat. Aku akan banyak meliput video di kota itu. Terima kasih teman-teman. Salam sehat. Ikuti terus Vanjay Paris. Ini ada Starbucks juga. Terima kasih. Kita sistem cepat aja karena kita mau ke pantai ya. Takut kesiangan panas. Ini ada wine-wine. Ini frozen. Aneka-aneka frozen. Telur. Cheese. Ini roti-rotian ya.